Halo Sobat Jembros, kembali lagi dengan saya di Jembros Komputer. Pada video kali ini, saya akan mengulas laptop entry level dari Asus, yaitu seri VivoBook. Ini adalah Asus VivoBook M410MA, yang mana kita ketahui seri VivoBook merupakan seri di bawah ZenBook yang lebih ditunjukkan kepada entry level dengan harga yang lebih murah. Tentunya bukan berarti Asus tidak dapat menghadirkan kesan mewah pada laptop ini. Laptop ini membawa spesifikasi yang bisa dibilang cukup untuk kelas 4 jutaan, di mana prosesornya menggunakan Intel Celeron N4020 2 core yang dipasangkan dengan RAM 4GB DDR4 onboard. Untuk pemrosesan grafiknya menggunakan Intel Ultra HD Graphic. Desain laptop ini terlihat simple dan terdapat logo Asus di bagian covernya. Bodinya mampu menghasilkan kesan elegan walaupun menggunakan bahan plastik. Berat pada laptop ini juga hanya 1,3 kg dengan ketebalan 1,84 cm. Jadi, tidak akan masalah saat dibawa berpergian atau saat dimasukkan ke dalam tas. Layar pada laptop ini menggunakan panel TN dengan resolusi 1366x768 dengan ukuran 14 inch. Ukuran bezel kanan dan kirinya lumayan tipis dari bezel bagian atas dan bawahnya. Layarnya juga dapat dibuka hingga 180 derajat. Walaupun menggunakan panel TN, produksi warna yang dihasilkan cukup baik dengan sRGB mencapai 61%. Keyboard pada laptop ini mempunyai layout yang agak renggang dengan travel key mencapai 1,4 mm. Dengan begitu, feel yang dihasilkan saat mengetik sangat nyaman. Yang agak unik adalah tombol enter yang diberi aksen warna kuning untuk menambah kesan elegannya. Touchpad pada laptop ini tidak dilengkapi dengan tombol dedicated, semuanya menyatu menjadi satu. Feel saat digunakan sangat responsif untuk bernavigasi. Yang menjadi spesial pada touchpad ini adalah hadirnya tombol numpad yang menjadi satu dengan touchpadnya. Untuk mengaktifkannya, hanya perlu menekan tombol on off pada touchpadnya. Untuk I/O portnya, laptop ini membawa port yang cukup lengkap. Di bagian kanan terdapat USB 2.0 Type A dan card reader yang support microSD. Sedangkan di bagian kirinya terdapat port DC in, HDMI, USB 3.2, USB Type-C, dan jack audio. Kesimpulannya, laptop dengan harga 4 jutaan ini mampu menyuguhkan fitur yang cukup lengkap, seperti layar yang bisa dibuka 180 derajat, ditambah hadirnya numpad digital, membuat laptop ini begitu elegan. Laptop ini juga sudah dilengkapi dengan Windows Original dan Office Home Standard pada paket penjualannya. Nah, jika Anda tertarik untuk memiliki laptop ini, silakan kunjungi web kami di www.jembroscomputer.co.id. Selain laptop, juga terdapat berbagai produk IT lainnya seperti printer dan juga smartphone. Juga terdapat flash sale setiap harinya. Setiap pembelian di website kami, Anda akan mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan hadiah menarik. Atau Anda dapat mengunjungi store kami di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 3B Kota Padang. Jangan lupa untuk follow Instagram kita dan subscribe channel YouTube kita untuk mendapatkan info terupdate lainnya.